kasih dari aku. Di kota Mekah kan kehinduannya. Ya Allah, ceng ceng ceng. Ore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada Nabi dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jumpa lagi bersama saya Sahdari, dan kali ini kita podcast bersama anak-anak yang cerdas insyaallah, yang menjadi anak soleh dan solehah. Ini ada anak pertama saya, namanya Muhammad Asrof Mutakin, dan anak kedua saya ini namanya An-Nisa Al-Humaira, atau yang dipanggil dengan Nisa Cantik. Sekarang kita mau bertanya dulu ya kepada anak soleh dan solehah ini. Assalamualaikum, awa ganteng. Nah, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah, waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dek Cantik, gimana kabarnya? Alhamdulillah juga. Ya, awo, kalau bangun pagi apa yang pertama awo lakukan? Jalan. Hah? Jalan-jalan, kiling-kiling. Jalan-jalan, kiling-kiling. Yang bangun tidur sama mama lagi. Dah pagi ma, aku bilang. Gitu kan? Aku sama mama, aku awo. Kau pun gitu nak? Kalau bangun tidur biasanya kan baca doa, enggak kan? Enggak. Baca doa ya, Cantik ya. Baca doa. Apa doanya nak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Amin. Itu doa apa tadi, Wah? Doa tidur. Doa bangun tidur. Kalau doa tidur bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa amut. Nah, itu kalau doa tidur. Terus awak di mana ngajinya nih? TPA Deski. TPA? Deski. TPA Jumasan Deski. Awo ikro berapa sekarang ngaji? Ikro satu. Ikro satu. Nanti. Kau ikro apa nak? Ikro satu. Ikro satu juga. Dah. Kalau awo ikro dua beli apa? Beli mobil pemadaman. Mobil pemadaman. Di mana belinya? Kanan. Oh. Yang cepat, yang nampakan dua tu. Apa itu? Yang dua tu dah ya. Dia lewat. Yeah. Ada orang bakaan. Busa. Ada. Apanya kau? Ada asapnya pun. Ada asapnya. Jadi kalau ada mobil pemadaman itu untuk apa? Memadamkan api kebakaran. Itu mata itu. Ya. Di mana kebakaran yang pernah awal lihat? Yang kemarin. Di mana? Lewat dia. Ada orang kekaan, ada asamnya. Banyak. Banyak. Oh, gitu kan. Dah, berarti kalau naik ikro 2 awo beli nomor motor, mobil pemadaman. Beli mobil rumah sakit lagi. Beli aku. Apa? Beli mobil bersih kupon aku. Beli bersih kupon. Iyo, banyak kali mobil pemadaman, mobil rumah sakit. Aku lihat mobil apa lagi? Mobil bersih. Banyak kali, kan satu-satu. Satu aku.
Kalau naik ikhrok 2 beli mobil pemadaman. Ya, kalau naik ikhrok 3 beli mobil rumah sakit. Kalau naik ikhrok 4 beli mobil polisi, gitu kena. Kalau mobil rumah sakit tu untuk apa? Untuk nolongan. Untuk nolong orang. Nolong orang siapa? Orang sakit tu. Orang sakit. Nah, supaya dibawa ke rumah sakit. Ya, cantik. Ya. Oke, kalau mobil polisi untuk apa? Yang tangkap orang polisinya. Oh, untuk nangkap orang. Siapa yang ditangkap? Kalau ada orang jahat, tangkapnya terus. Oh, berarti mobil polisi itu gunanya untuk nangkap orang jahat. Kalau cantik, beli apa? Ya, cek. Beli rumah sakit. Kalau cantik naik ikhrok 2, beli apa cantik? Beli nomor mobil madaman bilangnya. Cantik lah ya tanya anda. Cantik dulu ya tanya. Beli apa cantik? Beli apa nak kau? Mobil rumah sakit. Beli rumah mobil rumah sakit. Oh gitu gen, tunggu dulu. Kameranya kita paskan dulu. Oke dah. Dah berarti cantik pun kalau naik ikhrok 2 beli mobil rumah sakit. Dah. Habis itu kalau awo suka main apa? Main mobil rumah sakit. Mobil madaman. Mobil polisi. Tutuman. Main itu. Kalau di tempat ngaji ngapain? Rajin salat. Oh, rajin ngaji, rajin salat. Siapa ustadnya di tempat ngajinya? Ayah Syadawi sama Ustaz Julkan Medi sama Ustaz Medi. Namanya nama api pun. Nama ustaznya bilang semuanya teh. Siapa lo? Coba bilang satu-satu. Ustaz Syadawi. Ustaz Julkan Medi. Ustaz Medi. Umi cantik. Kalau kawan-kawan awo di ngaji itu siapa aja? Kakak, abangku. Abangku. Kakak. Nomor sekolahku ada kawanku ngaji. Siapa nama kawannya? Enggak tahu. Siapanya kakak-kakak? Ini kakak-kakak. Masa enggak tahu? Coba lu ingat-ingat nama kawan ngajinya siapa? Abang siapa? Abang Ajim. Bang Ajim. Siapa lagi? Kak Sekila. Kak Sekila. Kalau Ajim tu sama Ustaz Kakak Sekila Ajim tu. Kau pun kakakmu cantik. Oh gitu. Okay. Banyak kawanku pun. Ya, alhamdulillah. Nah, awo udah sekolah atau belum? Belum. Cantik udah sekolah atau belum? Belum. Kalau mau sekolah di mana sekolahnya? Madani, kalau aku dah di Madani jauh. Madani jauh? Ada ki Madani jauh di mana? Di dekat samping ke blok kanan tu. Dekat samping blok kanan tu. Aku ada main aku itu. Ya, ada main-mainnya kau. Ya. Nanya. Oh, main apa? Main apa? Main ayun. Kalau awak main apa? Main mobil madaman sama mobil rumah sakit. Yo, ada kan main itu di TK Madani? Nggak ada. Gitu. Ada. Ya ada kata cantik. Nggak ada. Dah. Mobil rumah sakit ada. Mobil polisi ada. Ada. Gitu rumah. Ya dah. Berarti kalau sekolah nanti awo sekolahnya di TK Madani gitu. Aku samping kelok tanah rumah Dani. Ya, nama sekolahnya tadi apa nama sekolahnya? Madani jauh. Madani jauh. Kalau cantik, Madani ya. Dekat. Dah, kesukaan awo apa? Kalau makan makanan apa yang awo suka? Apa?
Metaun sama telur. Kan aku. Hah? Telur. Telur. Metaun sama telur. Maksudnya kue bolu. Elu aku. Ini cantik pun. Cantik pun suka. Apa suka cantik? Bolu. Kalau awak? Telur itu teman. Itu. Berarti alhamdulillah sederhana ya. Tempe. Tempe pun. Ya, mantap. Dah, sekarang pandai enggak awak nyanyi? Pandai. Ada ke awak ciptakan lagu? Ha-ha. Coba nyanyikan dulu. Aku tinggalkan video aku, kak aku. Itu nyanyiku. Itu ciptaanmu? Coba ulangi keras dulu rapnya. Aku, kak aku. Tinggalkan cedera aku. Cantik, pandai. Dah, itu kan lagu ciptaan awak sendiri kan? Dah, sekarang solawat. Solawat 12 Rabiul Awal, coba. 12 Rabiul Awal. Naiknya Nabi kita, Nabi kita. Ore, mantapnya awak ni pandai dia solawat 12 Rabiul Awal. Ada cantik pun pandai tu ya. Okey, itu aja ya. Jadi begitulah teman-teman sekalian. Ini podcast bersama anak. Pertanyaannya juga sederhana sesuai dengan umur ya, sesuai dengan anak-anak kita. Jadi sebagai motivasinya adalah kita kadang-kadang dalam kehidupan ini harus memang menjawab apa saja yang ditanya oleh anak kita, tentunya dengan sabar, walaupun kadang membuat kita tidak sabar, apalagi kalau kita sedang sibuk ada kegiatan. Tapi ketika kita mau menjawab pertanyaannya, mudah-mudahan anak kita semakin cerdas, dan tentu juga kita harapkan kecerdasannya itu adalah cerdas, soleh dan solehah. Jadi luangkan waktu kita untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita tentunya bisa kita bimbing, bisa kita didik, bisa kita arahkan menjadi anak yang soleh dan soleha. Karena walaupun nanti anak kita kita sekolahkan ataupun kita masukkan ke tempat ngaji, juga harus memang kita melakukan kerjasama antara guru dengan wali murid. Jadi ketika terjalin kerjasama seperti itu, insya Allah akan melahirkan generasi yang berguna bagi agama, bangsa dan negara kita. Terima kasih, kita ucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.